Ufil laku
kullan ja'alna sholihin. Luar biasa. Warahmatullahi. Nah, kembali ke ayat 58, baca dengan dia paling atas di halaman yang sama. Faja'alahum judadan illa dhan illa. Hukumnya apa? Ilharhati. Illa kabiran lahum, kabiran lahum. Bilahunna. Kenapa? Tanwin tamulamin. Luar biasa. Terus selanjutnya, wa qalu man fa'ala hadha bi ayatina tidak ada. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum fatayya. Idgham bi hunna. Kenapa? Tanwin bertemu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk ke WA saya. Kayak mengisi acara ya. Nah, di surat Sad surat ke 38. Surat Sad ayat 30. Setelah As-Saffat ya. Ayat 30 halaman 455. Oke. Ya. Wa wahabna li Daud wa Sulaiman ni'mal 'abd. Bacanya apa itu? Gitu ya. Jadi dua-duanya ini qalqalah. Yang pertama baknya dipantulkan, yang kedua juga dalnya dipantulkan. Abd bersama-sama abd 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 داود وسليمان نعم العبد إنه أواب. Jadi berarti seperti itu. نعم العبد. Bukan. Ternyata abd. Ya, sifat dominan huruf-huruf qalqalah jika mati itu mantul, namanya qalqalah. Iya, dua-duanya. Iya, dua-duanya. Abd sama de. Abd de. Iya, seperti itu. De-nya muncul. De-nya muncul. Soalnya huruf qalqalah. Abd. Wahablana. Abd juga dikuatkan dengnya, nah, mantulnya harus kuat karena huruf-huruf qalqalah ya, ta, ba, jim, dal, lima itu huruf-hurufnya kuat. Huruf-huruf kuat, maka munculnya enggak boleh sama-sama. Contoh sama-sama itu ni'mal abd. Tapi harus kuat. Ni'mal abd. Ni'mal abd. Seperti itu nih. Jadi kuat huruf-huruf kuat. Jadi harus dikuatkan dengan tulangnya. Ni'mal abd. Abd. Ya, seperti itu. Gak boleh lemas. Tulangnya gak boleh lemas. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ada lagi yang bertanya barangkali? Oke.